Assalamualaikum anak umi semua. Sehat terus ya, dan jangan lupa kalau keluar tetap ikuti protokol COVID kesehatan. Baik anak umi semuanya, sebelumnya kita sudah belajar tentang kerajinan bahan lunak. Nah sebelumnya juga kita sudah membuat bahan lunak yang terbuat dari sabun, yaitu asbaroko. Nah sekarang gilirannya ialah membuat lilin aroma terapi. Gimana sih caranya dan kemudian apa-apa saja bahannya? Silahkan diperhatikan hingga akhir ya.